kenaikan harga beras terjadi di Pasar Rangkas Bitung yang saat ini mencapai Rp16.000 per kilogram. Tingginya harga terjadi dalam satu minggu terakhir. Seorang pedagang beras di Pasar Rangkas Bitung, Anwar, mengungkapkan, kenaikan tersebut banyak dikeluhkan oleh pembeli di Pasar Rangkas Bitung karena harganya yang kemahalan. Berapa sekarang? 14, 15, 16. Ya. Oh gitu? Ya. Itu yang tadinya harganya berapa sih kan? Yang 14 harganya 13.1 ya, kan 14. Yang 15 kan itu 13.8-an, sekarang jadi 15, Bang. Jualnya tertinggi, habis susah ngajualnya juga, Pak. Emang barangnya nggak ada atau gimana sih? Barangnya nggak ada, Bang. Dijelaskannya, kenaikan tersebut karena banyak petani yang gagal panen, sehingga mengakibatkan suplai barang langka dan terganggu hingga harganya naik. Lebih lanjut, Anwar menuturkan soal beras Bulog, sampai saat ini belum ada distribusi dari Bulog. Padahal, rutin pendistribusian dilakukan seminggu sekali, tetapi hingga saat ini belum ada lagi. Sementara seorang pembeli beras, Yumiarsi, mengungkapkan harga beras saat ini sangat memberatkan baginya sebagai masyarakat, karena beras merupakan kebutuhan sehari-hari.